Dari mana sesungguhnya anggota geng motor berasal? Jawabannya pun cukup panjang. Di Jakarta, seorang residivis mendirikan geng motor agar bisa merekrut anak-anak muda untuk dijadikan komplotan begal. Laporan Turn Back Crimes File tersebut menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali pekan depan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kenia Gusnaini. Salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. I will never tell you that every time you're around. Don't run. Reverse! Catch him, kill him, and bury. Film action Turki yang dirilis tahun 2004. Selain sukses menangguh keuntungan 48 juta dolar Amerika, juga mampu membuat adrenalin penonton naik turun. Film ini bercerita bagaimana seorang pebalap dijebak dalam skenario jahat dan harus berhadapan dengan geng motor yang kejam. Tak ubahnya di kehidupan nyata, geng motor kerap membuat kekacauan dari balapan liar di jalanan hingga aksi brutal lainnya. Sepenggal jalan di kompleks militer di Balikpapan misalnya, telah berubah menjadi lintasan pacu antar anggota geng motor. Kalau secara hukum harus dilihat dulu usianya. Kalau usianya masih di bawah 18, hukum menyebutnya sebagai kenakalan. Tapi kalau secara sosial kita ukurannya bukan umur. Apakah dia sudah bisa mandiri memenuhi kebutuhan sendiri atau tidak? Nah, ini yang harus dilihat. Kalau dia belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ya kita bisa kategorikan sebagai kenakalan. Fenomena geng motor yang merekrut remaja di bawah umur memang patut dikhawatirkan. Tersangka bernama Bendot ini sengaja mendirikan geng motor TPT untuk menyamarkan niat jahatnya. Setelah direkrut, anggota geng motor yang masih belia ditugasi mengejar korban yang tengah melaju di atas kendaraan. Korban disalib untuk kemudian dibegal. Bendot pun menjual motor hasil kejahatan ke penadah bernama Kebo seharga 1,5 juta rupiah. Jika bukan karena dijebak atau ikut-ikutan menjadi anggota geng motor, para pebalap liar mengaku memerlukan sarana untuk menyalurkan hobinya, yaitu balapan di jalanan. Arif yang mempunyai bengkel tergolong mahir merakit dan memodifikasi motornya agar bisa melaju kencang di trek balap. Untuk setiap wilayah Jakarta Barat, Timur, Selatan itu semua punya trek masing-masing gitu kan. Jadi kita nggak satu kucing-kucingan sama Pak Polisi juga kan, kena razia terus. Terus untuk tempatnya juga bisa dijagain sama yang pihak bapak-bapak polisi ini kan akan lebih aman. Karena kalau nggak dijagain itu biasanya rawan kejahatan, kekerasan gitu. Karena kan malam hari nggak dapet tugas juga. Gitu. Kalau geng motor yang ngakuin kriminal itu emang berurusan sama yang berwajib. Tapi terkadang orang suka salah lihat. Ada yang lihat klub komunitas motor dikira geng motor. Jadi tergantung masing-masing orang melihatnya aja. Kalau misalnya geng motor, dia lebih banyak ke negatif. Kalau klub motor apa komunitas tuh kayak sosial, charity. Kalau sementara dia rame tapi tertib, it's okay. Tapi kalau misalnya udah rusuh, semua orang pasti akan terganggu. Iya, kalau untuk ugal-ugalan di jalan sebenarnya kan nggak boleh ya. Dari kepolisian juga tidak boleh. Kalau mereka mau ugal-ugalan harusnya ada tempat-tempat tertentu khusus gitu. Kayak tempat-tempat perombaan gitu-gitu ya. Biar nggak ganggu perjalanan yang lain.